Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di channel Bagian Alfa. Sudah lama kita tidak unboxing. Kali ini alhamdulillah kita dapat rezeki dikit. Unboxing lagi yang murah-murahan biasa. Unboxing murah-murahan. Ini unboxing sepatu safety boot kerja. Nah, biasa di sini umumnya orang-orang kerjanya pakai sepatu safety merek King atau Cheetah. Kali ini saya membeli sepatu yang merek Made in Indonesia, asli dari Indonesia. Papa yang black. Namanya sepatu kerja Stan Horse. Sepatu kerja Stan Horse safety. Ini ada dua macam jenis bahan. Ya, ada yang bahan kulit dan yang satunya juga ada yang bahan sintetis. Bapak, sintetis harganya berbeda. Kalau harga yang kulit itu berkisar sekitar 250.000. Tapi kalau yang berbahan sintetis itu hanya dibanderol 150.000. Tapi di Shopee itu yang berbahan kulit itu bermacam-macam harganya. Ada yang 250, ada yang harga 300, bahkan juga ada yang harga 300.000 lebih. Baik, buka Bayan. Ya, mari kita buka sepatu boot kerja safety merek Stan Horse yang berbahan kulit. Nomornya 40 atau 39. Bapak pesannya 39 juga. 37. Nah, di Shopee itu kalau mau membeli cari toko yang terlaris, yang termurah dan yang bintang 5-nya banyak. Dan komennya juga bagus-bagus. Ini saya dapat toko yang di Tangerang, tapi nggak tahu juga ini belum terbukti. Ayo Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Warnanya ada 3 macam kalau yang kulit, hitam, coklat dan kayak apa? Oren apa? Wah, ini berbahan kulit belakangnya. Aduh, Bayan. Nah, ini dia. Perbedaannya kalau yang merek Stan Horse ini, kalau merek King di sini ada tulisan Kingnya nimbul, kalau ini enggak ada. Di sini mereknya Stan Horse nomor 39. Nah, di sini enggak ada, cuman ada yang kecil di sini, kecil Stan Horse. Nah, ini dalamnya bagus, nyaman. Solnya sangat rapi dan lem-lemnya sangat terapat. Aduh, Bayan. Bayan, nak di papa itu dulu. Aduh, Bayan. Sini dulu. Ini wujudnya ya. Stan Horse. Jangan ini ya, di sini ada besinya. Terus cara membedakan kulit asli atau tidak itu dibakar berkisar 3-4-5 detik. Kalau kulit asli dia tidak apa-apa, tapi kalau kulit palsu atau imitasi dia bisa lumer. Ini mau saya praktekan bakar, tapi sayang masih baru. Nanti sayang catnya terkelupas. Ini ada besinya. Dah, adik. Sudah? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.